Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya Cepali Channel Asal Ngonten. Hari ini saya mau update harga teman-teman ya, tapi nggak semuanya kayaknya teman-teman ya, hanya sebagian aja karena saya kesorean datangnya ya, kemalaman lagi teman-teman ya, bukan kesorean ini. Jadi hari ini alhamdulillah pasar induk tanah tinggi terlihat terlihat ramai ya, terlihat ramai sekali ya pasar induk tanah tinggi Tangerang. Insya Allah nih mau update tentang harga cabai, ori, kentang, kol, daun bawang, daun sop, wortel ya. Kemarin daun sop jadi ini ya, jadi raja di pasar induk tanah tinggi Tangerang. Hari ini saya dengar kabar tadi harganya mulai menurun. Oh ya teman-teman, lupa apa kabar hari ini teman-teman. Semoga sehat selalu, baik selalu ya buat teman-teman sahabat Chef Ali. Dan alhamdulillah hari ini kita akan update harga untuk cabai TKX. Hari ini per tanggal 9 Juni itu 18.000, ada yang 20, bahkan ada yang 17.000 ya teman-teman. Jadi setiap lapak penjualannya berbeda ya. Sedangkan untuk di ori 3435 hari ini teman-teman per tanggal 9 Juni 2023 ya. Dan kentang dieng di 14.500 teman-teman. Luar biasa, hari ini terpantau sangat ramai pasar induk tanah tinggi Tangerang teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini benar-benar ramai nih. Ini ada mobil Oreo teman-teman, baru datang dari Bandung. Mantap banget ya. Dan sedangkan untuk di harga kol Medan hari ini ada yang jual 70 sampai 75.000 per karung ya teman-teman. Per karungnya itu isinya kurang lebih 20 kilo ya. Jadi harganya 70 sampai 75.000 per karung. Sedangkan untuk di daun bawang ada yang 9 ada yang 10.000 ya. Di daun bawang. Hai Subun. Hei, ayo dong. Update lagi ya, semangat semangat. Teman-teman saudaraku ya, yang aktivitas keempat ya, untuk di daun bawang 10.000, sedangkan untuk di daun sop ada penurunan teman-teman di 33.000, ada yang jual 30.000 juga ya. Sedangkan untuk di wortel harganya nyampe di 5.000 rupiah. Mungkin hanya itu aja ya yang bisa disampaikan untuk hari ini. Saya ulang sekali lagi ya, takut lupa tadi kecepatan. Untuk harga TKX cabai 18.000, sedangkan untuk ori 3435, untuk kentang dieng 14.000 sampai 14.500. Sedangkan untuk kol Medan di 70 sampai 75.000. Untuk daun bawang di 10.000, harga seledri di 33.000 sampai 30.000, di wortel bunga 5.000. Sedangkan untuk di harga bawang merah ada yang 33, ada yang 34, ada yang 32 juga teman-teman. Ya mungkin hanya ini aja ya yang bisa disampaikan untuk hari ini per tanggal 9 Juni di pasar induk tanah tinggi, update terbaru harga ya. Mohon maaf teman-teman belum bisa update tentang tanaman organik, pembuatan pupuk organik, karena memang situasinya masih bekerja di pasar induk tanah tinggi Tangerang ya. Mohon maaf banget. Dan ini juga update-nya nggak konsisten saya ya, 2 hari sekali ataupun setiap hari, karena memang ada kesibukan kerja dan saya juga masih kurang stabil nih, masalah kambuh lagi.